Aku tak tahu kakak dorong bantuan. Kakaknya kau dorong bantuan. Ya. Kakak, kenapa anak belum tentang sebentar dulu. Anak kecil. Siapakah tuan? Eh, ada belum tahu rupanya. Inilah kampung kami. Tuan kalau datang ke kampung kami, harus tahu aturan di sini. Kalau mau tanding, jangan lawan anak kecil. Jauhnya sama badan sama anda. Ayo. Nah, yang badan aku lah contoh. Hah? Ayo. Bukan ini lebih kecil kan? Ini gimana kalau gini aja? Gajah Mada kan ada biasanya. Sebelahnya kan ayam burung. Gimana kalau saya lawan ayam burung aja? Kita cocok kan? Kalah lambat bukan ayam burung. Ayam burung. Ayam burung. Ayam burung. Jadi ini siapa? Wan, dengarkan penjelasan. Gimana, teman? Sebenarnya Putri Megagema dan Pangeran Keputuan ingin bunuh diri. Kenapa untuk diri? Mencegah, maka harus saya pukul. Percaya nggak, Pak? Dia pingsan. Percaya nggak, Pak? Kaki tangannya enggak. Raja Tamiang, Datuk Tamiang, sudah tidak memikirkan rakyatnya lagi. Sehingga ini semua terjadi. Tapi bagaimanapun juga, negeri ini perlu memerlukan pemimpin. Megagema, engkau bisa mewarisi tahta ayahmu. Ampun Tuhan. Engkau bisa menjadi raja untuk menata kembali rakyat dan negaramu. Bagaimana Kanda? Apakah kita mau menerima dengan syarat dan ketentuan Tuhan? Saya mau tanya dulu, Bapak. Ya, ini promosi nih, Kanda. Banyak saya terima, atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku, Bapak? Tanya BRT artinya, Bapak. Tanya BRT dulu, BRT setuju nggak? Ini Mama setuju. Pakai modern aja. Mama setuju, BRT setuju. Saya silakan. Setuju! Kalau kamu menerima, silakan. Duduk ini nyata. Raja Tamiang, mulai sekarang saya adalah Datuk Tamiang. Pagelaran pada malam hari ini, dan Bapak Ibu mohon tetap berada di tempat karena kami akan perkenalkan para pelaku pada malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, sekali lagi kami mohon untuk berkenan berada di tempat karena kami akan perkenalkan satu demi satu secara rinci para pelaku pada malam hari ini. Yang pertama,
Ya, kami mohon seluruh pemain dengan segala hormat untuk tampil ke depan. Inilah dia Bapak Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Bre Singosari Kertawardana, yang pada malam hari ini dengan antusias dan sepakat seniman ketoprak mengangkat gelar yang baru kepada Bapak Menteri sebagai Menteri Ketoprak KPA. Yang kedua, Ibu Jilgawe Sumarlin, Ketua Umum Adi sebagai Ratu Tribuana Tunggadewi. Selanjutnya, Bapak Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos Telekomunikasi sebagai Brewaker Wijaya Rajasa yang tidak lepas dari kaos kaki. Ibu Anggarini Suri Atmaja, Direktur Keuangan and Corporate Affairs PT PSN sebagai Diawiat Raja Dewi. Ibu Gus Marihati, Komite BRTI sebagai Biksuni Raja Padmi Diah Gayatri. Bapak Wahyu Wijayadi, Direktur Corporate Service Indosat sebagai Wreda Mandiri Adhida Warman. Bapak Bambang Susianto, Ketua Masel sebagai Kasaiwan. Bapak Mas Indrano Rustiadi, Ketua Masel sebagai Kasonggatan. Bapak Rahmat Junaidi, Direktur Corporate Service Bangi Tengkong, sebagai Mahapati Kecamatan. Bapak Arief Yahya, Direktur Interface and Rusia Perintelkom sebagai Ketua Alut Sana. Bapak Benza Fahis, Direktur Corporate Affairs PT Mubilai sebagai Rangkuman Kurban Jelanda. Bapak Gatot Dewa Broto, Kepala Bagian Umum dan Humas Dijen Porsel sebagai Rangga Baladharma. Bapak Heru Dwi Kantono, Direktur Teknik PSN sebagai Tumunung Lembunara. Bapak Arief Mudasir Mandan, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sebagai Rakyat Senapaga. Bapak Budi Santosa, Direktur Telekomunikasi di Telkomsel sebagai Rakyat Pangsa. Bapak Bambang Susino, Direktur Balai Uji di Telkomsel sebagai Rakyat Wijaya Laga. Bapak Artono, Manajer Regulasi PT Hutchinson sebagai Rakyat Galuh. Bapak Kristofar Taufik, Vice President Corporate Legal PT UBLI, Rakyat Parapara. Bapak Sumido, Manager Interkarir PT Sampurna sebagai Raja Jurusulat. Bapak Kemas Eswi, Deputi Operasi PT Pos Indonesia sebagai Bini Rauman Dana. Bapak Usawir M. Abdul sebagai Bini Warna Sondo. Bapak Makrul Gunadi, Vice President Fas dan Interpretasi UBLF sebagai Senopati Masa Sini. Bapak Rinaldi Firmansyah, Direktur Utama PT Telco sebagai Raja Muda Kerja. Ibu Polo Indah Widya Stuti, Direktur Pos Dijen Posel sebagai Permaisuri. Bapak Tiskena Suryanda, Direktur Utama PT Telkomsel sebagai Panglima Muda Sandi. Bapak Inyoman Wiryanata, Direktur Network and Solution PT Telkom sebagai Panglima Muda Lansa. Ibu Dayu Patmara Rengganis, Grup Regulasi Regulatory Indosat sebagai Dewi Berkalima. Mas Erik Meyer, Deputi Presiden Interbank PT Telkom, satu-satunya pemain yang ditransfer dari luar negeri dan bergelar dua sebagai Pangeran Ampong Tuan dan Pangeran Maudi Tusnaini. Bapak Heru Santoso, Dekom Info sebagai Patih Bakadatu. Bapak Asanto Anggoro, Ketua Arji dan Kemitraan sebagai Senopati Siluwangi. Bapak Hari Sucipto, Manager Asia PT Hutchinson sebagai Senopati Tolubara. Bapak Dede Rusnandar, Direktur Operasional IN2 sebagai Patih Kamtomara. Bapak Iksan Medius, Direktur Kelembagaan Internasional di Jakmosel sebagai Patih Getang Baru. Bapak Ibe Putra Jandana, Ketua Arji Bidang Hubungan Luar Negeri dan Pemerintah sebagai Senopati Malang Tinggi. Bapak Salim Adi, Marcel sebagai Senopati Raja Hidu. Bapak Heru Sutani, Komite BRTI sebagai Senopati Tamanggu. Bapak Hasnul Sohi, Direktur Utama PT Excel Komite Pratama sebagai Datuk Kampung. Ibu Farida Dwi Cahyati, Sekretaris Dijen Ponsel sebagai Permaisuri. Ibu Ansus Nayanti, SEB Industrial Relations and Regulatory PT Katrido sebagai Putri Tamiya, didukung dengan para bintang tamu Tarsan, Eko DJ, Maroto, Timur Cilek, dan Yung Kulapar, Main Kuspo Guloyo.
Pada malam hari ini, tentunya kita juga akan melihat dan menyaksikan satu pemain yang tampil khusus pada malam hari ini. Siapa saja? Inilah dia sang sutradara, Bapak Aris Mukadi. Kami persilakan perkenalan pula pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dulu, kemudian disusul juga dengan para pengurus Suspobdoyo untuk tampil ke atas pentas dan akan menyerahkan handbooking kepada Menteri Ketoprak. Kami mohon berkenan Bapak untuk tampil ke depan dan sang sutradara Bapak Aris Mukadi ini adalah satu wujud kerjasama yang sangat luar biasa dalam mengembangkan budaya tradisional khususnya seni toprak. Dan pada malam hari ini kita melihat menyaksikan satu permainan yang sangat luar biasa, lebih ramai dari pagelaran-pagelaran sebelumnya dan lebih heboh dari pagelaran-pagelaran sebelumnya karena banyak pemain yang membuka kepekan. Ya, tentunya inilah dia momen yang sangat bersejarah dan kami berkenan untuk dipersilakan kepada para komunitas hotel yang ingin mengabadikan momen bersejarah ini, kami persilakan. Ya, tentunya kepada para pengurus Suspobdoyo, kami juga berharap untuk bisa berfoto dengan para tokoh-tokoh yang pada malam hari ini tampil secara khusus. Kalau dari awal kita menyaksikan misi yang impossible pada malam hari ini jelaslah nyata. Dari hasil kolaborasi yang sangat luar biasa, lahirlah pagelaran ke-15 dalam lakon Gemah Sumpah Palapa yang cukup spektakuler. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk berkenan berfoto bersama dan kepada media yang kebetulan hadir pada malam hari ini, kami persilakan untuk mengabadikan momen yang sangat bersejarah pada malam hari ini. Tentunya Ketoprak Pembinaan Komunitas POSEL dalam rangka Hari Bakti POSEL ke-62 terwujudlah pada malam hari ini dengan mengembangkan budaya tradisional. Baik, tentunya kami berharap dan mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendukung acara dan juga Bapak Ibu Ibu yang sudah melangkahkan kaki untuk menyaksikan pagelaran Ketoprak Pembinaan Komunitas POS dan Telekomunikasi. Akhirnya, bila kita berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita akan jumpa pada pagelaran yang ke-16.